kefitrian. Karena hanya dengan kefitrian kita bisa betul-betul mendidik, bukan menghardik. Betul-betul mengajar, bukan menghajar. Betul-betul vital, bukan fatal. Betul-betul memberdayakan, bukan memperdaya. Hanya kebersihan hati, hanya kesucian jiwa, hanya kesucian pikiran dan tindakan, itulah yang kemudian mengantarkan kita kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kemudian yang ketiga, apalagi dari semangat Idul Fitri, adalah semangat silaturahim. Semangat untuk kita terus bersinergi, kalau di Winhas itu dikenal dengan KIS namanya. Ada kita punya program KIS, kolaborasi, integrasi, dan sinergi. Jadi silaturahim ini kemudian melahirkan saling pengertian di antara umat manusia, meskipun berbeda etnik, budaya, bahasa, salamari dan lain sebagainya. Sudah. Inna salamnaan min zakari wa unta. Undang pekasih sudah. Insyaallah wa ta'ala ila ta'aruf. Saya kira juga komunitas dari guru PAI ayanya memang satu sama lain kadang-kadang berbeda. Yang hadir Pak, karena ada pengawas. Satu sama lain mungkin tidak hadir, sama Pak. Karena memang